Oke, kita kembali lagi di Trixi Toys Surabaya ya. Kali ini kita mau bahas ini. Motor aki dari PMB, tipenya itu M01. Ya, jadi M01 ini temanya polisi gini. Ya. Stiker-stiker dan motif polisi ini punya segmennya tersendiri. Ya, jadi ada yang senang banget dengan motif-motif polisi ini. Makanya kenapa kita review barang ini. Barang ini nggak begitu mahal. Jadi harganya itu di bawah 900.000. Ya, 900.000 itu masih susuk. Susuknya bisa buat makan bakso berdua lah. Lumayan, ya. Ukurannya lumayan besar. Ya, terus kemudian tipenya touring, jadi agak semok gitu. Kalau biasanya beberapa punya kita itu kan boxnya di samping kanan kiri ya, kalau ini di belakang yang tipe polisinya. Yang 4Rider kemarin kan di sebelah samping sini boxnya, ini di belakang. Nah sekalian itu di belakang, ke belakangnya itu yang warna biru ya, itu yang tipenya bandit ya, yang 750 ribuan biasa kita jual dari MOB. Sekalian nanti tak jejerkan, jadi kan kebayang selisih ukurannya itu seberapa. M01 ini lumayan besar kok barangnya ya. Ini kebetulan warnanya putih ya, putih. Kita coba nyalain dulu aja deh. Mana tombolnya ini, suaranya lumayan besar. Ini pedalnya pedal injak ya, itu merah-merah kelihatan ya. Nah ini maju mundurnya di sini ya, ke sini. Nah, suaranya itu banter. Banter tapi ada ini tombol volume. Nah, bisa dikecilin gini, bisa dikerasin. Meriah. Sini ada lampu depan, samping, sampai belakang-belakangnya ini ada lampunya. Ini kita coba lihat samping-sampingnya ya, dari barang ini ya. Kita coba kelilingin ya. Kita coba lihat bodi belakangnya ya. Bodi belakangnya kita lihat coba. Nah ini bodi belakangnya nih. Nah ini kan kelihatan M01 ya. Bodi belakangnya ya semok lah, lebar. Ya ini tak jajarin sama yang biru ya, yang biasanya kita jual 750 ribuan. Tak jajarin. Nah, ini kan kelihatan ya kalau dari atas. Nah, selisihnya ya. Spionnya kelihatan ketip-ketip tadi, padahal bukan reflektor, bukan ada lampunya ya spion ya. Nah, ini bodinya ya selisih lah. Cuma selisihnya enggak terlalu banyak. Ya, kita lihat dari atas. Bahkan kita lihat tampilannya kalau dari depan ya barang ini. Entah hidupin sekalian wis, ben meriah. Nah, kalau gini kan kelihatan ya. Maksudnya kalau yang putih itu kan dia lebih tinggi, lebih lebar, terus dia kelihatan lebih berisi gitu loh barangnya. Tapi ban belakangnya kalau tak bandingin itu besaran yang bandit malahan. Yang polisi itu lebih kecil ya bannya.
Tapi kalau dari segi body, yang polis itu jauh lebih besar. Dan lumayan lah selisihnya. Harganya juga tidak selisih banyak. Tidak berapa ya berarti ya? Tidak sampai 150.000 berarti. Iya, tidak sampai 150.000. Ya tergantung inilah selera. Kembali lagi senangnya yang mana. Ya. Oke, apalagi ya kira-kira ya? Lampu sudah tak bahas tadi. Lampunya banyak. Oh ya, plastiknya gimana? Ini dari MU dari sorry, dari Unikit ya. Kok Unikit? PMB. Ya, PMB kalau PMB sih finishing-finishingnya bagus lah. Ini finishing-finishingnya bagus. Nggak pernah mensli-mensli, jarang sekali. Nah, ini kualitas kualitas apa? Plastiknya ya. Kayak-kayak ini loh. Nah, dia. Ya lumayan kok. Nah, cocoknya. Sip. Bannya. Nah, bannya ini bisa cengkling-cengkling ini. Kincong. Cuman ya plastik kok ini. Plastik. Tengahnya juga ya semi-semi karet gitulah. Karet cuman agak keras, guys. Ya ini yang suka apa namanya istilahnya motif-motif polisi cocok ini. Ya. Oke, sekian review dari kami dari Trixi Toys Surabaya. Minta tolong dibantu subscribe dan tombol like-nya ya. Terima kasih.